topik kali ini saya akan bicara mengenai mentalitas. Yes, dan mentalitas apa? Mentalitas perbedaan antara mentalitas orang kaya dan mentalitas orang miskin. Kenapa perbedaannya? Orang kaya memiliki mentalitas bahwa segala sesuatu itu mungkin. Everything is possible. Apapun juga mungkin. Orang kaya melihat cahaya dalam kegelapan. Orang miskin melihat segala sesuatu itu hal yang menakutkan. Bisnis menakutkan. Melakukan hal yang berbeda lebih takut lagi. Orang kaya menyukai perubahan. Yes, perubahan. Sesuatu yang berubah dan bagaimana caranya perubahan tersebut bisa membuat dirinya dan bisnis menjadi lebih dahsyat luar biasa. Orang miskin suka dengan hal yang sama. Kalau udah begini, ya begitu aja terus menerus. Dan takut terhadap perubahan. Teknologi baru, aduh pusing, gimana nih dengan teknologi ini? Bagaimana nih, saya berarti saya harus belajar lagi. Bagaimana nih, bla bla bla. Orang kaya melihat kesempatan, opportunity. Melihat bahwa perubahan akan membuat dirinya lebih unggul daripada yang lain. Melihat apa yang bisa dilakukan dari perubahan tersebut untuk menjadi lebih baik. Orang kaya tahu apa yang dia mau. Orang miskin gak ngerti apa yang dia mau. Dan terkadang bingung. Anda tanya, maunya jadi apa sih? Nah, apa aja deh coach, asal bisa cari uang. No, Anda harus tahu apa yang Anda bisa mau. Apa yang Anda mau. Orang kaya sudah tahu jelas bahwa dia ingin kaya. Orang miskin terkadang bahkan gak yakin dia mau kaya. Yes. Nah, ini adalah fungsi-fungsi mendasar antara perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Saya Coach Yudi Chandra, dan harapannya hari ini Anda semua akan bisa bermental seperti orang kaya. Salam miliarder.